Ada sebuah pertanyaan di ada teman yang bertanya sesuatu, minta untuk dijelaskan di jamaah tentang imunisasi dan vaksinasi. Itu. Ada yang menganggap bahwasanya imunisasi maupun vaksinasi adalah haram, sehingga mereka ada yang tidak mau untuk melaksanakan vaksinasi. Secara hukum syariat, kita harus menjelaskan secara rinci sebenarnya, kan? Tapi saya akan mencoba jelaskan kepada panjenengan secara umum saja, yang mudah dimengerti, agar supaya panjenengan tidak salah paham, ya. Agama syariat, agama Allah, agama Islam adalah agama yang sangat mulia, yang mengatur keseluruhan kehidupan umat manusia. Sebagai penganut syariat agama Allah tabaraka wa taala, pedoman kita adalah Al-Qur'an dan Sunnah dalam segala macam perkara. Ya, baik itu perkara apa saja. Perkara vaksinasi, perkara imunis, perkara segala macam. Ya, jadi tidak boleh kita keluar dari hal-hal tersebut. Ketika pemerintah mencanangkan program vaksinasi, itu tujuannya jelas adalah untuk membuat penyebaran penyakit yang ada itu menjadi terkendali. Mereka yang mengharamkan vaksinasi berdalih bahwasanya itu adalah dibuat dari bahan-bahan yang haram dan pendekatan-pendekatan yang lain yang hanya tidak ada buktinya. Contoh misalnya mereka mengatakan bahwa itu adalah programnya orang kafir untuk membedui negeri muslim. Itu semuanya hanya praduga-praduga. Perlu panjenengan ketahui, tidak ada bukti konkret mengenai hal tersebut. Itu. Lalu bagaimana terkait kehalalan dan keharamannya? Kita sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah harus tahu bahwasanya kita wajib taat kepada Allah, wajib kepada taat kepada Rasulullah, juga wajib taat kepada ulil amri selagi tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul. Ketika pemerintah menjalankan sebuah program sebagai rakyat, kita terikat perjanjian. Ketika pemerintah mengatakan wajib, berarti wajib. Ya, selagi tidak melanggar Al-Qur'an dan Sunnah. Ketika pemerintah mengatakan sunnah misalnya, ya, sunnah artinya ketika dikerjakan boleh, ketika tidak dikerjakan orang sanksinya itu kalau dalam urusan pemerintahan, itu kita juga melaksanakan seperti itu. Contoh yang wajib misalnya pemerintah menyatakan di jalan saja, ya, ngelampu merah kue mandeg, itu contoh mudah saja, itu program pemerintah. Ketika kita melanggar, di samping panjenengan mendapatkan tilang, itu di akhirat ada hitungannya. Itu karena kita melanggar aturan pemerintah yang jelas-jelas bermanfaat. Itu contoh yang wajib. Dan untuk program vaksinasi dan imunisasi ini, memang oleh pemerintah ini bukan sebuah kewajiban yang mutlak. Artinya memang hanya sebatas masih dalam anjuran agar supaya kehidupan tertata lebih baik. Karena sampai sekarang belum ada ketentuan yang menyatakan bahwa sing ora divaksinasi, sing ora gelem nanti dihukumnya belum sampai sekarang. Itu dan pelaksanaan juga belum seperti itu. Jadi akan tetapi seorang muslim itu wajib untuk mengikuti, mensukseskan seluruh program-program pemerintah selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu. Ketika pemerintah, kalau rakyatnya ngeyel-ngeyel, ya angel melakune. Gimana betul? Itu seperti itu. Secara aturan syariat, vaksinasi itu dalam segala macam keadaan itu dihalalkan. Fatwa para ulama kita sudah menghalalkan. Walaupun ada mengandung unsur-unsur yang haram, semuanya sudah dianggap ya darurat, dianggap sangat sedikit unsurnya sehingga sudah diperbolehkan oleh ulama. Dan kita ini siapa? Ya kita rakyat kecil yang semestinya mengikuti perkataan para ulama. Aja nganggo
pendapat itu. Itu seperti itu. Jadi ketika ulama mengatakan halal, ya kita ikuti saja. Perkara kok salah, ya sing salah, sing duhur. Kita tidak terbebani, gampang saja dari menjadi rakyat biasa sebenarnya lebih gampang, tanggung jawabnya lebih kecil dari manut baik itu. Karena ketika kita tidak menjalankan program vaksinasi juga nanti ya panjenengan akan mendapatkan kendala-kendala. Arep mlebu tempat umum harus sudah vaksin dan sebagainya, mau bepergian harus sudah vaksin dan sebagainya. Akhirnya apa? Menyusahkan diri sendiri. Itu seperti itu. Jadi syarat syariat bahwasanya program vaksinasi itu adalah halal atau ya, dan juga secara aturan kita wajib untuk mensukseskan program pemerintah sesuai dengan kemampuan kita selagi program tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, baik itu vaksinasi maupun imunisasi. Semuanya sudah dihalalkan oleh ulama kita. Jadi kita takkan, tetapi kalaupun ada satu dua yang tetap menolak, ya biarkan saja. Ya, itu resikonya ditanggung sendiri. Begitu ya. Itu penjelasan singkat dari kami. Ada pertanyaan yang masuk ke kami untuk mohon dijelaskan, untuk disampaikan kepada mereka-mereka mungkin yang menganggap bahwa vaksin itu haram itu. Para ulama secara umum sampai ulama kibar di Arab Saudi mengatakan itu adalah halal. Jangan gitu. Itu saja untuk kajian hari ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.